سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam perjumpaan kali ini saya akan berbagi sebuah amalan-amalan dan doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Namun doa kali ini yaitu tentang doa pembuka aura agar wajah lebih bercahaya, lebih cantik, lebih tampan, disukai banyak orang. Lalu seperti apa bacaan doanya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, semoga dengan adanya doa pembuka aura ini bisa membantu Anda semua, baik pria maupun wanita yang menginginkan wajah cantik berseri, tampan rupawan. Jika pemirsa mengamalkan doa ini, insya Allah semua permasalahan Anda yang berhubungan dengan cinta akan terselesaikan. Yang biasanya Anda dicuekin oleh wanita maupun pria, sering diabaikan baik oleh teman maupun oleh orang-orang di sekeliling Anda, maka dengan mengamalkan doa pembuka aura ini, Anda akan disukai banyak orang, disegani bawahan, disayang atasan. Adapun doa dan tata caranya sebagai berikut. Setiap Anda selesai berwudu atau selesai mandi, bacalah subhanallah sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, dilanjutkan membaca solawat Allahumma sholli ala Muhammad sebanyak 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, lalu tiupkan pada kedua telapak tangan Anda, lalu usapkan pada wajah secara perlahan dan menyeluruh. Amalkanlah doa pembuka aura ini dengan istiqomah, ikhlas dan yakin. Maka aura pengasihan Anda akan aktif. Wajah Anda akan nampak awet muda, bersinar, mempesona, dan memikat. Dan siapapun yang memandangmu akan terpikat, cinta dan sayang padamu. Semoga doa pembuka aura ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan Allah senantiasa memudahkan semua usaha dan urusan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.